Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syed Ahmad dari Seksyen 13 Shalam Stadium. Kita ada menu baru, menu dia apa? Bukhari. Kita buat beriuk. Dua beriuk kecil. Ini saya akan beriuk lah. Okey. Bahan-bahan dia memang cantik, sedap. Boleh ambil. Tengok. Ada kacu, ada badam, ada kismis, ada bawang goreng, ada budina, ada koriander, ada limau kering, ada kayu manis, ada al-maktub, ada al-habib, ada kacang kuda, ada semua dalam. Ini menu baru, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang dia jalan dan memang cantik. Dan kita ada menu baru lagi, beef ribs. Alright, man. Beef ribs mana? Itu dia, beef ribs kita satu hari, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oi, habis? Habis, laku keras. Oh, kena ni saja. Dia panas, taruh tangan sini. Boleh. Dia memang panas. Okey. Beef ribs kita ni memang istimewa dia. Kita prep everything dan kita simpan dalam BTS satu hari satu malam. Lepas tu kita masuk dia dalam oven 6 jam. Saya bukan bagi salai dan saya bukan bagi rebus. Teknik ini teknik saya lah. Okey, dan bila kita balut, kita bukan balut atas aluminium tak. Kita balut atas kertas ni lah. Okey, ini memang dia protection dia lah. Because kalau kita balut atas aluminium, tak berapa banyak sihat. Nak tengok ke? Mau tengok? Betul? Berapa bayar? Tengok ah. Dia pun nak tengok? Nak tengok tak mau? Mau tengok. Kalau nak tengok, okey lah. Itu dia. Okey, Habib. Assalamualaikum. Thank you, bye tuan. Okay. Ini tolong dia. Ui. Lembut. Lembut macam baby aku lah. Okay. Alright. Okay. Alright. So, siapa beli ni? Dia boleh balut kertas balik. Okey. Pap balut macam ni. Okey, dan dia buat macam ni dan taruh dalam microwave dan boleh bagi panas. Tapi jangan taruh ni ya, nanti dia meletup. So kita ambil ni. Dan lepas tu kita buka. Dan kita boleh makan. Ini nak tahu dia lembut macam mana? Lembut. Memang dia lembut. Warna dia pun cantik. Ini beef ribs dari New Zealand. Okey, dan kita serve sama black pepper sauce. Dan kita bagi nasi mandi bersama telur saffron dan sambal. Siapa nak datang, beramai-beramai datang di Section 13 Shah Alam Stadium. Bersama saya Syekh Ammar. May Allah taqabbal siyamakum wa ta'atakum wa salatakum wa qiyamakum. Wa du'akum. Allahumma amin rabbil alamin. Mantap. Syekh Ammar, thank you.